Balik lagi sama gua. Kita kali ini main game perang akhir dunia lagi ya sih. Nah, jadi di video kali ini gua udah bisa bawa 3 pasukan ya cuy. Gua sambil pelajarin dikit-dikit ini game ya. Jadi gua belum tahu banyak dan game ini itu bisa ketemu player lain cuy. Jadi kita itu apa ya, mungkin gede-gede trofi. Nah, di sini cuy, ini ada pemain-pemain lain ya cuy. Nah, gua ada di bawah ini cuy, gua ada di jajaran ke 41.000 cuy rank gua ya. Nah, yang paling tinggi itu ada 3.000 medali ya, ini ya medali. Jadi kita itu bisa apa ya namanya, battle sama orang lain. Kita contoh dulu cuy. Jadi kalau kita mau battle sama orang lain, nah kita tekan yang enemy radar ini cuy, enemy. Nah, oke. Okay. Di sini ada musuh cuy. Kita bisa battle pakai makanan mungkin ini. Kalau enggak kita bisa pakai apa ya, nonton iklan kayak gitu cuy. Oke, okay, jadi kita pakai 300 aja ini makanan. Oke, okay, dan kita udah bisa pasang 3 pasukannya. Gua ini udah 3 pasukan, jadi kita kasih senjata dulu cuy. Nah, di sini itu tadi gua dapat kayak armor level 7 cuy, terus ada bom level 5, ada senjata level 5. Cuma jadi kalau kita mau pasang level 5 ini cuy, si karakter kita juga harus level 5 kayak gitu cuy. Nah, contoh karakter gue ini fighter level 3 ya. Nah, paling besar pasangnya berarti yang level 3 kayak gitu cuy. Jadi di sini gue cuma bisa pasang armor ini yang level 2 cuy, ada cuma bisa pasang ini. Oke, gak apa-apa. Terus kita mungkin pakai pistol ya cuy, karena ini level 3 juga, damage-nya ada 343. Terus kita bawa ini apa ini? Ini oh, kita bakal nambah physical damage ya, lumayan. Oke, kita pakai ini. Lanjut. Oh, jadi ini itu dipakainya di bawah cuy. Jadi mungkin kita pasang ke yang lain cuy. Ke yang pakai sniper yang itu cuy. Nanti kita tunjukin. Jadi mungkin yang ini udah nggak bawa apa-apa lagi cuy. Nah, kita bakal pasang ke dia cuy, pakai mungkin asalut ya, ini bukan sniper entahlah, tapi kayak sniper bentuknya cuy. Nah, jadi kita mungkin pasang di sini cuy ininya, biar physical damage-nya makin besar. Jadi fokus ke satu hero, si John ini cuy, si John. Kita pasang ke si John. Ini John kita powernya ada 6.000, lalu si Charlie ada 6.600, malah lebih besar Charlie cuy. Mungkin karena dia gua kasih rompi ini cuy, healthnya yang banyak, darahnya paling banyak, karena gua istilahnya dia gua jadiin tank paling depan kayak gitu cuy. Nah, ini buat di belakang. Oke, dia yang paling kecil cuy. Oke, gak apa-apa, yang penting ada 3 pasukan cuy. Langsung aja kita battle cuy. Oke, di sini battlenya cuy. Kita juga bisa percepat itu yang di bawah, ada yang kali 1, 2 sama 0,5 kayak gitu. Gua pasang di kali 1 aja biar lancar ya. Nah, di sini ini tropinya ya cuy. Nah, penghargaannya kita plus 15. Kalau kalah juga kita minus cuy kayak gitu. Ya, sama-sama kayak battle pada umumnya, kita pasti ada kalah ada menang kayak gitu cuy. Nah, di sini gua udah buka gym, terus ini ada barak. Nah, buat ini ada, nggak tahu sih ini, kurang tahu. Oh, ini kayak ya tempat-tempat awal lah, nggak tahu. Nah, ini pengumpul duit gua aja baru level 1. Ini kayaknya tempat ya. Nah, ini tempat uang cuy. Nah, ini buat makanannya, dan ini kayaknya tempat makanan kayak gitu cuy. Nah, manusia ini gua udah kasih equipment belum? Oh, udah. Nah, gua punya ini cuy,
Nah, produksi biar makin cepat. Oke, okay, nice. Oke, okay, udah tidak ada lagi. Oke, okay, ini buat apa ini? Ini physical damage modul. Oke, okay, jadi ini yang base gua mungkin baru segini ya cuy, baru awal main jadi masih segini. Gua upgrade dulu tempat penyimpanan aja ya kayaknya yang udah upgrade cuy. Oke, di sini 2000 dolar kita upgrade. Dan di sini kalau 1 menit kayaknya free ya kan, benar free cuy. Kalau 1 menit itu bakal free atau gratis ya cuy, kita langsung percepat. Jadi kita upgrade, kita bakal upgrade ke level 2 semua aja ya. Oh, duitnya tapi cuy yang kurang, jadi kita upgrade ini dulu deh. Oh, ini udah 12.000. Kita percepat aja ininya. Yang uang aja deh. Kita percepat print shop-nya cuy. Biar ngumpulin duitnya cepet. Oh, ini 3 menit. Oh, jadi kalau lebih dari 2 menit itu harus pakai gold ya cuy ya. Oke, tidak apa-apa. Oh, ini ada join aliansi. Kita bisa join aliansi cuy. Tapi kita belum dibangun, harganya 5.000. Aduh, kalau tahu gitu gua tadi beli dulu itu ya. Tidak tahu cuy, kagak apa-apa. Ini pisau level berapa ini? Pelima kayaknya. Ini level 5 pisau. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita bakal lanjut ke ini cuy, farm. Kan Citi ini udah cuy, udah selesai Citi, udah beres. Jadi kita lanjut ke stage berikutnya cuy. Masih terkunci cuy, entah karena. Oh, yang ini dulu cuy, jangan langsung kesono. Nah, di sini kita coba tamatin sampai bos ya cuy. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuy. Ya kayaknya nggak bakal tamat sih, cuma kita lihat aja karena pasti sebentar loh. Biar cuy, pasti. Kita percepat ya, kita kali dua biar cepet cuy. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita lanjut battle keduanya cuy. Oh, lawannya 4 orang. Mungkin ini kita bakal setengahnya dulu ya, kita lihat aja. Oke, okay, hajar, hajar, hajar. 4 orang tapi tidak ada damage. Waduh, tank kita hampir mati, nice. Darahnya tebal ya cuy, gua kasih rompi yang paling bagus, jadi tebal anti mainstream. Oke, di sini kita lagi ngisi darah dulu, tanker kita lagi ngisi darah dulu sambil kita claim dulu ini cuy. Oke, udah beres, sudah. Kita lanjut ke yang ketiga ya cuy, battle ketiga. Mungkin kita bakal sampai battle kelima aja ya cuy. Oke, okay, nice, kita dapat rompi level 5 cuy. Dan Charlie gua mati cuy, si Charlie. Oke, okay, jadi mungkin dia bakal ngisi darah dulu. Oke, okay, Charlie-nya ngisi darah dulu cuy. Kita claim dulu ini dapat apa. Dapat gold 2. Dapat food 1200 lumayan. Dapat Garen M1 ya. 5. Level 5, lalu dapat armor level 4. Oke, okay, lumayan. Kita
So, oh jadi di sini ada kapal terbengkalai, entah kenapa cuy. Mungkin ini tidak dulu deh, mungkin nanti ada lagi ya. Kita coba sekali lagi mungkin ya cuy, ini yang battle keempat ya cuy. Lawan apa ini? Turret cuy. Kita lihat turret yang kayak gimana. Ini cuy turretnya cuy. Nah, nembak cuy. Udah, langsung mati cuy. Gila itu pakai senjata. Senjata-senjata apa namanya yang ada di PUBG itu cuy. Kita kalah cuy, gila-gila. Di Braided pakai senjata apa ya, lupa lagi namanya cuy. Oke, kayaknya kita enggak bisa sampai ke level 4 cuy. Jadi kita bakal upgrade dulu. Jadi videonya udah dulu sampai sini cuy. Terima kasih yang udah nonton cuy. Salam perang dunia cuy.